Masih di Kolong Show, di video ini kita akan sama-sama menengahanin dia dan juga Pak Dedani dan orkestra pimpinannya Mas Guntur P membawakan lagu yang gue suka banget, tapi rumit, bukan cinta manusia biasa. Nah, seperti apa? Ini kayaknya sebenarnya gue gak ada keraguan sih sama orkestra ini ya. Mereka akan hajar abis lagu ini dan jauh lebih imajinatif menurut gue. Kenapa imajinatif? Dari zaman kemarin gue denger Roman Bikisan, pikiran gue kemana-mana. Ada yang bilang, ini ada yang bilang ya, gue true story nih ya, di DM IG gue. Bang, gue denger lagu Roman Picisan, Hanindia, sama Pak Dedani. Itu gue ngerasa kayak di surga. Dalam hati gue, emang lu pernah ke surga? Tapi memang seperti itu. Kalau gue bilang bukan, ya gue gak tahu surga itu seperti apa. Tapi kalau menurut gue ngerasa kayak di film-film seperti Alice in Wonderland. Ya. Kalau yang versi ini seperti apa? Tadi gue denger sekilas kayaknya bukan Alice in the Wonderland. Tapi lebih kayak ke James Bond eranya Roger Moore dan lain-lain ya. Kita coba denger aja. Ya ini menurut gue jenius banget. Oke. Okay. Yuks. Oh. Merindingnya langsung dapat gue. Gila. Baru gitu aja. Ah. Kencengin lagi, kencengin. Cintaku, ku tetap merindukan. Meski kau tak pernah merasa sedikit pun untuk merindukan aku. Gila. Teman-teman, ini yang disebut eargasm, ya. Ini nih hobinya Mas Guntur ya. Gua nggak tahu idenya Mas Guntur apa Pak Dedani ada harpanya. Ya kayak waktu dulu sama si siapa Angela Julia. Dia selalu bikin kayak mungkin seakan-akan ritmenya kali ya. Ya untuk ritmenya kali ya. Manusia biasa. Inilah selonya bermain jung jung dudut. Abis itu dia main juga ke stringnya ya. Jadi nada tingginya baru masuk pertama kerasa banget selonya ya. Ya kan? Mix. Mistis, gotik, apalagi ya suaranya Hanin, lo boleh bilang memang dia bukan gaya penyanyi yang kayak Yura Yunita. Kalau lo denger Yura Yunita, suaranya lagunya memang terkesan ini bukan lagi lagu anak-anak, lagu orang dewasa ya suaranya Yura Yunita gitu kan. Tapi pas Hanin lo ngerasa apa teenage-nya dapet. Tapi pas banget di musik seberat ini, lo bayangin. Wah, gila. Beruntunglah Hanin punya suara seindah itu ya. Ah. Ini bagian klimaksnya ya, untuk penyanyinya. Meski kau tak cinta. Kau tak pernah merasa
Gila. Ada elektrik drum juga ya? Udah lebih daripada orgasme mungkin ya. Nih gila, gila. Memang ini lagu yang katanya paling rumit ya. Tapi dibikin apa ya? Rumit yang indah banget ya. Versi asli lo tau gue suka banget kan. Versi orkestra doang kayak begini itu pun dari tadi tuh gue gitu-gitu ya, ekspresif banget. Jujur aja gue ini pertama kali gue reaction. Gue biasa reaction komentar doang, lebih banyak komentar sih bukan reaction kali ya. Ya wah gitu ya, wah keren banget gitu. Tapi pas bagian yang Hanin dia dari Cuman Picisan itu gue udah kayak gak bisa berkata-kata dan gue kayak udah imajinasi gue udah masuk kemana-mana gitu ya. Udah kayak sempat gue bilang kayak zamannya Tsar Nicholas 1917 gitu ya sama Anastasia gitu ya. Udah ngerasa kayak di Alice in Wonderland, ada yang bilang malam ngerasa kayak udah di surga, gila kan lo. Gila banget ya. Ini sayang banget teman-teman kalau nggak beli, yang punya iPhone beli di iTunes, yang nggak punya iPhone ya Spotify atau Joox dan lain-lain. Lo harus milikin yang versi Hanin Dia tiga-tiganya ya, karena menurut gue ini salah satu masterpiece tahun ini ya, salah tiga masterpiece tahun ini karena tiga lagu ya. Sukses untuk penjualan single-singlenya untuk Hanin Dia, Pak Dedani, kemudian Mas Guntur, dan juga gue kemarin ditegor sama kameramennya Mas Johnny Kohler. Udah marah-marah, kenapa gue gak disebut Mas katanya. Kameramennya dahsyat, Mas Johnny, the best. Oke, okay. Masih banyak video dari kami. Stay calm.